Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini kita sambung lagi dengan tema kita, sokong ekonomi negara, belilah barangan buatan Malaysia. Oleh itu, kita datang ke kilang Toyota. Ya, Toyota bukan jenama tempatan, tapi jangan sangka jenama bukan Malaysia menghasilkan dan menjual barangan yang bukan dibuat di Malaysia. Malahan, Vios dan Yaris yang dihasilkan di kilang Bukit Raja UMW Toyota ini mengandungi 90% kandungan komponen yang disumbangkan daripada pembekal tempatan. Tapi yang istimewa hari ini, kita dapat masuk ke dalam kilang untuk lawatan sambil belajar. Kilang Bukit Raja yang ditubuhkan 2018 ini mengaplikasikan sistem dan teknologi yang paling canggih yang dibawa oleh Toyota Motor Corporation. Mari kita lihatkan keistimewaan gaya pemasangan kereta mereka di sini serta fasiliti ataupun infrastruktur yang disediakan di sini. Sejak ditubuhkan, Assembly Services Sdn Bhd atau ASSB telah menghasilkan lebih daripada 1.5 juta kenderaan. Usaha ini telah diteruskan oleh lebih 1,600 kaki tangan pada masa ini dengan hanya 12 orang kaki tangan warga asing sahaja. Kemahiran dan hasil tenaga warga tempatan juga amat meluas di peringkat pembekal komponen. Untuk model Vios contohnya, purata 90% kandungan tempatan dan 80% daripada pembekal bertempat di negeri Selangor. Kilang ASSB Bukit Raja kini mengeluarkan dua model Toyota iaitu Vios dan Yaris. Dengan kapasiti produksi sebanyak 50,000 unit setahun pada kadar pengeluaran 5.4 minit bagi setiap satu kenderaan, kilang ini diiktiraf sebagai antara kilang Toyota yang paling canggih dan cekap di dunia. Ciri-ciri utama kilang ini menekankan 5 aspek iaitu mutu tinggi, lebih cekap, peningkatan kemahiran pekerja, mesra pekerja dan yang terakhir, mesra alam. Dengan kelengkapan sistem tenaga solar 2 MW dan sistem tadahan air hujan. Dengan pendekatan bahawa pekerja yang terbaik menghasilkan produk yang terbaik, keprihatinan terhadap kebajikan dan pembangunan pekerja amat dititik beratkan. Kemudahan yang lengkap disediakan untuk keselamatan dan keselesaan pekerja. Contohnya, ruang rehat dan makan berhawa dingin. Keadaan ruang bertugas juga dipastikan agar memudahkan dan nyaman dengan tahap bunyi peralatan serta suhu persekitaran yang dikawal rapi. Tambah lagi, usaha peningkatan kemahiran dan latihan am untuk pekerja sentiasa diteruskan dengan giat. Segala perangkaan ini adalah demi menghasilkan produk yang bermutu terbaik. Jadi selesai sudah lawatan kita. Dan yang paling menarik perhatian saya bukan semata-mata teknologi yang ada pada kelengkapan dan peralatan, tapi teknologi dari segi budaya kerja tu. Ya, itu yang sebenarnya susah orang nampak dan tak berapa dinilaikan oleh orang awam. Jadi contoh ya, ada satu kaedah mereka praktikkan, kalau nak lintas mana-mana lorong kecil pun kena pandang kanan, kiri dan depan. Ha, sambil tunjuk jari. Jadi nampak macam kegiatan untuk kanak-kanak riang di tadika, tapi sebenarnya perkara macam ni yang kita tak boleh ambil remeh dan ini membawa kepada disiplin diri yang sangat jitu. Jadi itu yang kita nampak, kecemerlangan, keberkesanan dan kecekapan yang berjaya menghasilkan kereta-kereta bermutu tinggi keluaran daripada ASSB Bukit Raja. Jadi saya harap video ini dapat memanfaatkan diri anda. Mari kita sama-sama semarakkan kembali ekonomi. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.